yang bisa dilihat? Yang pasti sih bulu kuduk mulai merinding. Mulai merinding ya. Padahal kita belum masuk, cuman sepenglihatan saya sudah ada menunggu sosok makhluk yang sangat besar. Katanya mau apa gitu ke tempat kami katanya gitu. Tapi kita pengen mengetahui ada kekuatan apa. Kalau misalnya ada kekuatan yang negatif, kita akan netralisir supaya tidak ada yang menggunakan tempat itu menjadi untuk hal-hal yang apa negatif ya. Saya merasakan seperti ada orang di sini, tapi orang itu kabur ngumpet. Pas mungkin ada motor masuk tadi. Tadi coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mata hati itu kadang dibilang suka settingan. Makanya kita hadirkan nih ada beberapa simpatisan yang ikut, silakan nih sobat. Boleh. Nah, ini Pak simpatisan yang ingin pembuktian langsung atas pengungkapan kita gitu. Jadi biasa Bang, kita sebelum mengungkap misteri, kita berselawat dulu kepada Baginda Rasulullah. Siap. Untuk kita minta perlindungan kepada Allah, mudah-mudahan vlog kita pada malam hari ini diberikan keselamatan. Amin. Dan untuk penonton di luar sana, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Perbanyak selawat, tingkatkan sholat lima waktu. Insya Allah kita akan diberikan keselamatan di dunia sampai akhirat. Amin, amin. Sebelum kita ungkap misteri di tengah masyarakat kita, saya pengen tanya pengalaman abang kita dulu nih dari channel Cilebut Authentic. Abang, Bang Abbas nih, ngikut pengalaman misterinya selama kehidupannya, apa yang pengalaman apa yang bisa disampaikan oleh penonton di luar sana?
Jujur kalau untuk pengalaman misteri ini saya belum ada sama sekali ini Pak Ustadz. Tapi saya kebenaran salah satu channel YouTube juga namanya Lorong Gaib itu kebenaran berlokasi di sini. Dan saya lihat konten beliau itu di tempat sini yang kemarin kita survei itu ada seorang petapa yang menantang Jomustomi. Seperti itu nggak tahu itu kita pada malam hari ini beliau ada atau tidak. Memang sebelum kita kesini saya sudah ada tarikan bang. Tarikan salah satu makhluk yang ada di sana, mungkin nanti kita bisa cek salah satu dari tim kita dibuka mata batinnya atau di relaksasi untuk mediasi nanti kita akan ungkap, karena saya lihat di sini ada kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi kita ungkap sama-sama nih bang ya. Siap. Dan disaksikan oleh para simpatisan yang ingin pembuktian bahwa ini real nyata acara Jejak Mata Hati ini nggak ada settingan. Ya, oke. Saksikan terus hanya di channel Jejak Mata Hati. Yuk, berjalan. Bawa senter bang. Senter nggak bawa. Ada yang bawa senter, minjem buat. Ya, senter. Teman-teman di belakang baca selawat ya. Jadi ini jalan agak ekstrim juga sahabat penonton di luar sana ya, karena kita melewati jalan setapak ya. Betul. Dan alhamdulillah untung nggak hujan bang ya. Nggak hujan untungnya. Pohon bambu lagi. Dan malam ini malam sakral sebenarnya. Jumat Kliwon. Jumat Kliwon guys. Assalamualaikum. Jadi kita pengen mengetahui sahabat kekuatan ada kekuatan apa sih di sini, karena banyak orang yang suka betapa bang ya. Betul sangat luar biasa sekali soalnya betapa itu ya menantang yang ya tokoh yang sangat fenomenal kan. Iya begitu. Cut. Ya ya sahabat, dimanapun kalian berada menonton channel kita, saya merasakan kekuatan yang sangat luar biasa di sini. Mungkin Bang Abbas melihat ada rasa apa sebelum kita masuk ke area sana? Ada sesuatu aura apa yang bisa dilihat? Yang pasti sih bulu kuduk mulai merinding. Mulai merinding ya. Padahal kita belum masuk, cuman sepenglihatan saya sudah ada menunggu sosok makhluk yang sangat besar. Katanya mau apa gitu ke tempat kami katanya gitu. Tapi kita pengen mengetahui ada kekuatan apa. Kalau misalnya ada kekuatan yang negatif, kita akan netralisir supaya tidak ada yang menggunakan tempat itu menjadi menjaga hal-hal yang apa negatif ya, ya. Nyimpang. Ayo eh, sahabat langsung jalan ya. Assalamualaikum. Tapi jalannya licin. Assalamualaikum. Mungkin saya butuh senter satu yang buat kita. Ya jadi sahabat di sini itu sebenarnya membuat pengalaman. Saya udah dapat serangan secara batin, kontak batin. Terus seperti ada jus, seperti ada begitu bang. Luar biasa. Oke sahabat di belakang sana baca selawat ya, hati-hati. Karena ini gue di pinggir kali sini. Assalamualaikum. Ini udah sosok yang sangat besar. Wabakta. Assalamualaikum. Wabakta. Wabakta. Auranya seperti kita dikepung masuk ke sini. Gini. Apa? Sahabat Bang Abbas, boleh sini. Seperti kita ini masuk ke gerbang istana gaib gitu. Pas semenjak masuk ke sana seperti kita masuk cus beda auranya. Dan ini auranya beda, kita seperti masuk dimensi lain. Ya Bang ya. Saya sangat tegang sekali pada malam hari ini. Tegang ya.
kita cek dulu. Karena waktu itu di sini ada yang terdapat apa ya? Betul. Oh, kita lama itu. Assalamualaikum. Hadir. Banyak jin, saya melihat ada sosok mata yang menyoroti di pinggir kali, sosok siluman buaya, dan banyak seperti makhluk-makhluk besar seperti gundurwo yang berbulu, dan kita seperti dikelilingin di sini, seperti di sini auranya tertarik energi kita tertarik, seperti ada penghisap jin, penghisap darah. Jadi baca selamat ya. Oh, Akbar. Assalamualaikum. Halo. Di manakah kamu berada? Halo. Mbak Dukun. Halo. Jadi di sini lokasi yang letaknya. Di sini ya? Betul. Jadi waktu itu ada di channel YouTuber lain. Betul. Di sini ada orang yang di ketapa lagi tirakat lah. Tirakat. Gitu. Beberapa bulan yang lalu di sini dipercis di sini. Gitu. Dan sini banyak jin memang. Ketika orang yang pengen mempelajari ilmu-ilmu hitam, dia harus di tempat-tempat yang apa namanya ekstrim, menyendiri, jadi supaya dia bisa interaksi dengan alam-alam gaib gitu, jauh dari pemukiman. Bang, minta tolong pegang. Yep. Saya akan netralisasi dulu tempat ini karena mereka di sini udah dipanggil gitu, dipanggil sama orang-orang yang suka ritual. Dan sebenarnya saya pengen nemui orang itu. Sebenarnya malam ini nggak ada ya? Nggak ada. Nah, kita pengen nemuin gitu. Nah, kita pengen ungkap misteri nanti dia ada di sana, di dekat sini ada cucuruk ya. Betul. Cucuruk ya, gak jauh juga dari sini. Ali. Mas namanya. Mas. Itu ada tempat namanya gua ya. Betul, ada gua di dalam air itu. Ada gua dalam air, tempat apa namanya? Siluman ular. Kemarin kita udah cek. Jadi kita netralisir dulu di sini. Saya merasakan seperti ada orang di sini, tapi orang itu kabur ngumpet. Pas mungkin ada motor masuk tadi. Tadi coba, saya punya teman nih, beliau bisa memahami juga sama Bang Adul, boleh bergabung dulu sama saya. Saya pengen bertanya. Bang Adul. Silakan Bang Adul, kita coba Bang Adul. Enggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol terlebih dahulu. Nah, ini sahabat ya. Iya. Ini rekan saya nih, waduh, rekan dari Cilebut Otentik menyempatkan untuk hadir menemani kita gitu. Bang Adul, apa nih yang ente rasain pas ketika masuk ke area sini? Melihat apa, terasa apa gitu? Ya, suasananya beda aja dari tempat mana, emang sini beda. Beda. Karena memang sini tempatnya pembuangan jin. Jadi ada makhluk atau apa yang dilihat? Ular ada. Terus ada sosok apa lagi? Yang dilihat. Apa lagi? Ya, yang banyak lain. Banyak yang lain. Banyak siluman di sini, Bang. Mana kecil ya? Rasa ada gangguan, ada gesekan energi. Cuma ditahan aja ya, cuman jangan luar. Seperti ada serangan ya, mereka bukan tidak suka. Bukan serangan lagi, mual. Iya. Dan juga dari pas tadi parkir motor lapangan kita opening.
sebenarnya saya pengen ngadain uji nyali, tapi dapat saran tidak boleh, takutnya kan nyempong lagi kabur bang. Tuh, kita repot juga. Jadi kita netralisir aja di sini ya bang Andul ya. Ya. Pesan untuk netizen kalau yang melewati daerah sini apa? Dah tidak. Ini Mbak Kliwung. Kliwung. Ya. Kuburan Bahyang tidak. Gak jauh ya kuburannya ya? Iya hmm. Di atas ya. Seberang. Alright, Mbak Kliwung. Saya mau nanya nih, merasa nggak ada seseorang sebelum kita datang di sini? Seperti mengetahui gitu bang Adi. Ada. Banyak. Jadi kabur ya? Dia tahu sahabat. Jadi kita dari tadi sebelum kita kesini dari rumah itu udah kotak banting bang Abbas. Kotak banting. Jadi udah nyerang-nyerang. Akhirnya dia kalah gitu. Dia kabur. Gitu. Benar kalau ada kita pengen kepret gitu. Ya. Kita mungkin di sini aja nggak usah jauh-jauh. Mungkin nanti kita akan adakan sesi Indonesia sih di Cicurug Mas aja ya. Cicurug Mas aja. Ya, karena di sini ada rawan ya. Bang Adul ya. Ada rawan. Ada rawan. Mungkin kita balik kanan dulu. Tapi tadi udah saya netralisir, udah saya tepok bumi. Kalau mereka iseng nanti akan muncul, akan ketarik ke sana. Itu akan ketarik ke situ Mas karena masih satu aliran. Masih satu aliran, aliran ini hutan. Oke, yuk. Boleh? Ya. Abas kita balik kanan dulu. Siap. Oke, sahabat. Sahabat jejak mata hati. Di sini nih, sini nih. Belum dekat sini. Abas mau lihat? Jangan. Mari. Ada mau ngeliat? Ada sosok apa tuh pinggir kali? Bang Adul ngeliat apa sosok pinggir kali? Ada ular. Ada ular. Ada ular seperti jalan. Melihat sosok mata. Ya. Gak ada. Orang yang tirakat, dukun-dukun, malam ini gak ada, lagi kosong. Lagi kosong, sahabat. Kita udah balik, kita balik kanan aja. Nanti kita akan adakan sesi mediumisasi di Cukmas. Kita akan entar. Seperti apa di sini. Oke. Ya. Semua baca selawat yang di belakang. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Saya udah menggetarkan bumi ini tempat ritual. Nanti ada salah satu kodam yang udah singgah di sini. Jadi kalau ada yang tirakat lagi, yang menyimpang, nanti akan kotak batin dengan kita. Gitu. Oke, kita lanjut di episode. Part kedua langsung ke apa namanya? Cukmas. Oke, terima kasih banyak. Tonton terus channel Jejak Mata Hati dan channel Cilebut Otentik. Dengan dukung kita dengan cara apa? Subscribe, like, and comment. Jangan lupa loncengnya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.